Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oke, malam ini saya mau mengetes mobil Suzuki Jimny JP74 2023 untuk melakukan perjalanan luar kota. Dulu kan saya pernah ngetes dalam kota, dalam macet, pegunungan, semi-semi off-road. Sekarang kita tes untuk jarak jauh luar kota. Nanti kita jalurnya juga tol luar kota, beberapa ada pegunungan sedikit lah, insya Allah gitu. Nah, nanti juga tak kalah penting saya akan ngetes bahan bakarnya untuk luar kotanya gimana. Nah, ini tadi sudah saya ngisi full pertama 92. Nah, sekarang kita tes. Ini saya ada di Kota Malang. Setelah dari Kota Malang saya akan ke Pasuruan. Setelah Pasuruan nanti balik ke Surabaya, Surabaya Bojonegoro, Tuban atau daerah lain, insya Allah gitu, mungkin atau di Jawa Tengah, terus kembali lagi ke Malang. Minimal 400 kilo lah minimal kita akan ngetesnya. Oke, gitu, terima kasih, ikuti terus perjalanannya. Ini memasuki area tol. Kita di kilometer 1505 ya. Oke, jadi ini trip A, trip A tak nolkan, trip B juga tak nolkan. Oke ya, jadi kilometer awal 1505 trip kita nolkan. Yuk, kita memasuki kawasan tol dan nanti diikuti terus videonya ya. Jalan area Pasuruan ke arah Surabaya. Ini jalan bawah, tadi lewat tol. Ini jalannya gelombang-gelombang. Ini enak kalau pakai gini, jalan pelan-pelan gini. Tapi kalau di tol tadi kayak kelok kenceng itu nggak bisa menikmati. Nah, ini jalannya gelombang-gelombang begini. Oh, ini asik ini. Pantura ini ya. Jadi ini Pantura, ini Kecamatan Beji arah Surabaya. Sudah nempuh jarak 90 kilo. Ikuti terus perjalanan ini. Ini pakai cruise control, asik pakai cruise control. Jalan 80 rpm 2000, kalau jalan 100 rpm hampir 3000. Jalan tol. Pasar Babat 24 jam non-stop di Babat Lamongan, kecamatan yang sangat punya potensial sebagai roda ekonomi. Pol rame ini, Rino ini. Jangan-jangan dulu ini kilometer sudah 200 kilo kita ya. Kita ke kanan arah Bojonegoro, kalau ke lurus itu arah Jombang. Mie ayam legendaris Bapak Kabul, langgananku zaman sekolah pian. 5.000 rupiah. Ini kanan ini Tanggul Bengawan Solo. Tanggul Bengawan, dikira orang-orang ini benteng, tidak, ini tanggul sawan.
tanggul ini habis ini. Nah, ini habis masuk kota Bojonegoro. Lumbung energi. Bojonegoro, welcome. Sekarang jam 11.56 malam, 23.56 habis ini 00. Bojonegoro, kawasan timur. RSUD. Jembatan Bengawan Solo, perbatasan Bojonegoro dengan Tuban. Ini adalah Bengawan Solo. Cuacanya sekarang cukup kering. Yang kanan itu merupakan jembatan kereta api yang menghubungkan Bojonegoro dengan kota Jatirogo zaman kolonial dulu. Sekarang relnya sudah mati sehingga sudah enggak aktif lagi. Lurus Jatirogo, kanan ke arah Rengel. Kita sudah menempuh 256 km. Pertigaan Poncol. Oke. Ini wilayah Pegunungan Tuban bagian barat. Ini desa Mbulung ini ya. Naik terus ini di atas ini banyak perkebunan kembang kenongo. Nah itu kembang kenongo, kembang kantil itu dari sini teman-teman buat nyekar. Sama di Tegalan di itu banyak pohon sawo. Jadi ini daerah sini adalah penghasil kembang kenongo, bunga kantil buat nyekar ke makam. Nah, itu daerah sini penghasilnya. Dan sawo kebun itu dari sini. Sepanjang gunung itu isinya bunga kenongo. Ini kan kanan kiri jalan juga pohon kenongo sama pohon sawo. Ini daerah termasuk dataran tinggi di Tuban. Ini bagian apa mana ya? Ini Tuban bagian barat ke selatan gitulah. Kalau yang bagian utara kan Tuban pesisir, itu laut. Kalau ini enggak, ini tengah. Kayak ini kan pohon-pohon sawo banyak di sini. Itu ini nanjak terus di atas ada bumi perkemahan namanya Sendang Bulung. Ini dulu saya kalau main-main kadang kesini dulu itu. Ini jalannya nanjak terus. Nanti kita kolaborasi yang atas mobilnya juga tanjakan. Mobil ini asik kalau dipakai tanjakan. Nanjak terus jalannya. Main-main ke pelosok. No Sambang Dulur. Jadi ini orang oleh lali. Tidak boleh lupa sama keluarga. Di kampung-kampung gini saya punya keluarga, harus dicari, mencari keluarga yang lama hilang. Jenenge ben gak kepaten obor. De. Ki nanti iki. Ya lho. Masak wah. Pe akeh puluhan tahun rarene. Sowi. Kok rambut jenengan anak. Mboten. Sehat danten ta, Mbah? Sehat ge. Iki lho golek anake Nur aku. Sing cilik ki anake. Oh alah. Lek Kusnan. Masyaallah. Golek ning. Ah rusak ta. Ora usah yo ngene. Dulur suwe ra cethuk ilang niki nek gak didolani ya. Iya. Oh, penting silaturahim niki. Loh, piye, Nduk? Gualah. Piye Nur? Gualah. Membaik iki niki ya, Mang. Saiki digone sapa, Mas? Nggih, Kak. Kurang ya Allah.
boni nongo sembarang. Sambang. Penting mencari sesuatu yang lama hilang. So, lek bandi. Ya ben tak ngomong aku kuwi. Ya lek bandi. Iki lho sing lamangi. Iki fotone berapi. Kau sih seling tuh. Kau seling tak lagi. Biar aku sek cilik ini biar ya. Nah cilik ni aku om jangan tunggu nak kena. Kau aku cilik mu sawo tak ucek no no kau keling ni kau. Ya eling tu le. Oh makan no kau. Boleh tenan kok. Sawo tak ucek no. Nak ngisor mejanan. Oke, sudah menjelang maghrib. Kita sudah jalan-jalan di pegunung-pegunungan. Hehehe, tetap stay sehat terus. Hati ini senang golek hiburan ya, kawan-kawan. Alhamdulillah. Lek monggo. Kita jalan menurun pakai gigi 2 itu sudah enak, apalagi gigi 1, gigi low. Jembatan Kare. Nah, jembatan Kare membelah Bengawan Solo. Ini kita sudah kilometer 300-an ini. Jembatan Kare. Wow. Jembatan Kare. Jalan 327 km. Nah, kita kalau jalan 60-70 gini enak. Kalau lebih dari itu kurang sih. Karena kalau dipakai jarak jauh, ya mungkin kalau dibandingkan Pajero ya kalah lah. Enak-enak bawa Pajero yang new. Kalau Pajero yang lama sih mirip. Gitu ya. Asik, santai, kalem. Jadi pusat perhatian. Kita sudah menempuh jarak 369 km. Sekarang kembali lagi ke area sekitar Gresik. Ini di perempatan tol yang baru. Nanti kalau ke kanan itu nanti tembusnya Mojokerto. Itu tol Krian Gresik ya. Nah, kita ke kiri, kita kembali lagi ke arah Surabaya Kota, Darjo, kemudian Malang. Jadi gitu, ini masuk tol lagi. Ini sudah malam kedua ya, kan kemarin kita berangkatnya malam. Nah ini sudah malam kedua. BBM tinggal 3 kotak. Ini kita sudah menempuh jarak 369 km gitu. Kawan-kawan, depan itu gerbang tol Kebumas. Jadi ini sampai gerbang tol lagi, sekarang gerbang tol Kebumas. Oke, terima kasih ikut terus perjalanan nih. Nanti kita ngisi BBM di daerah Sidoarjo atau Pasuruan. Sama ini sih sampai full. Cuma 32 liter kayaknya full. Penuh ya? Iya. Gua lah amber kan, Mas? Amber. Amber wes.
Oke, 32 liter full tank. Oke, setelah ngisi BBM, jarak yang saya tempuh 410 kilo. BBM-nya habis pertama habis 31,9 ke 32 liter. Kalau 410,8 dibagi 32 liter itu ketemu 12,8. 12,8 ya. Coba kita cek speedonya bener enggak? 12,8. Nah, ini 12,9. Artinya speedometer ini, efek di speedometer ini komputernya bagus ini. Margin errornya cuma paling 1%. Nah, jadi 12,8 saya hitung secara real time, secara komputer dia 12,9. Artinya margin errornya cuma 1% paling. Jadi sangat bagus ini. Berarti kalau mobil ini dipakai jarak jauh luar kota masih ketemu, dan campur-campur ya, ketemu desa, ketemu gunung, ketemu apa. Ini efeknya mendekati 13 lah. 12,8 km/liter. Ini real, saya nyoba jalan 410 km. Ini kemarin kita kan jalan 1505, sekarang ya betul. Sekarang 1916, betul loh. 410 km. Oke. Mobilnya sip. Oke, jadi setelah dua malam satu hari saya mereview kendaraan ini, saya nyoba dari Malang, Pasuruan, Surabaya, Bojonegoro, Tuban, balik ke sekarang nyampe Sidoarjo saya ini. Di rest area Sidoarjo. Jarak segitu kita masih menempuh jarak 410 km. Bahan bakar segitu tadi 12,8 12,9 km/liter. Angka yang cukup baik. Untuk rasa berkendara jarak jauh mobil ini juga enggak jelek kok. Tidak seperti Katana yang dulu. Jadi untuk larinya, kalau larinya sih mungkin ya mirip-mirip lah kalau kita bandingkan dengan Jazz, dengan mobil-mobil sekelas itu mirip lah. Cuma ya lebih lambat mobil ini. Kenapa? Karena perasaan saya transmisinya lebih low. Jadi secara rasio transmisinya lebih low. Yang nggak nyaman joknya. Ini menurut saya ya mungkin dengan badan saya segini kurang nyaman kalau kita bepergian sampai sehari semalam gitu. Tapi overall kalau kita pakai di antar kota, hanya radius antar kabupaten gitu, satu kabupaten gitu, masih oke, masih belum terasa capek. Kalau saya pakai berjalan sampai sejauh ini saya terasa capek memang. Terutama di pahanya kurang begitu bisa menyangga semua. Kalau jok ini kalau dipakai sekitar jalan sudah di atas 10 jam begini agak terasa tegak sih. Nah, gitu. Untuk yang enak juga cruise controlnya enak, seperti mobil-mobil yang zaman sekarang pada umumnya. Untuk suspensi mobil ini dipakai di jalan gelombang enak. Kalau dipakai di tol jalan 100 gitu nggak enak. Perasaan saya mobilnya kayak terlalu cepat. Jadi kalau jalan 100 kpj mobilnya larinya ini kayak cepat gitu loh. Saya biasa pakai mobil-mobil lebih besar dari ini, misalnya Innova, Pajero kayak gitu. Jalan 120 itu masih kerasa nggak banter. Kalau bawa mobil ini jalan 100 kayak betul-betul jalan 100 gitu. Jadi kayak cepat gitu. Ya nggak beda jauh lah. Kalau saya pernah nyoba pakai Brio kayak gitu, jalan 100 ya terasa kita memang betul-betul sudah kencang gitu loh. Kalau mobil-mobil besar yang lain kan jalan 100, kalau di tol ya, ini kita ngomongnya di tol itu kayak biasa gitu. Kalau mobil ini terasa cepat. Kemudian untuk bantingan nggak begitu terasa sih ya. Ya cuma kalau joknya mungkin kalau teman-teman yang badannya nggak sebesar dan setinggi saya mungkin nggak ada masalah. Nah, kalau saya ini mulai terasa setelah 10 jam mengemudi. Jadi kalau baru 3 jam gitu belum terasa. Jadi kalau radius antar kabupaten sih masih oke lah. Kalau antar provinsi terasa capeknya, mulai terasa. Nah, gitu. Untuk bahan bakar juga saya kira worth it. Saya dulu pernah nyoba, paling jelek mobil ini ketemu di bawah 10 itu rute pegunungan dan sebagainya. Cukup bagus. Mobil lain juga tidak lebih baik dari itu. Untuk di jalan luar kota biasa aja ya. 12,9 untuk mobil-mobil zaman sekarang cukupan, enggak irit banget juga, enggak jelek. Worth it masian. Cuma untuk kencang-kencangan mobil ini kalau saya rasa kalau di tol jalan 120 lebih
nggak saya sarankan. Terasa, mobil itu terasa kenceng. Nah, itu sedikit dari saya. Untuk AC, masya Allah, ademnya tak AC saya pakai 26 derajat masih sangat terasa dingin. Setir enak, agak berat, jadi kalau di tol nggak khawatir, nggak kentengan seperti mobil-mobil zaman now itu setirnya yang wenteng gitu, enggak, masih ada seken gitu. Oke, overall yang lain ya seperti itulah. Kalau teman-teman pengen beli si Jimny, ada uang lagi, ada uang yang lebih, worth it lah gitu. Terima kasih. Video ini hanya selingan intermezzo. Tadi juga sekalian saya mencari keluarga saya yang lama tidak saya kunjungi. 5 tahun mungkin saya nggak ketemu, jadi saya mencari. Kalau kalian punya keluarga, ya mohon maaf, tadi saya lihat sendiri dengan ekonomi keluarga saya yang agak pra ya. Nah, kita harus tetap mengakui. Jadi jangan sampai kalau kalian sekarang posisi ekonominya bagus, punya keluarga yang kurang begitu bagus ekonominya, jangan diabaikan mereka. Kunjungi. Mereka tidak ke tempatmu karena mungkin satu, biaya, waktu, dan juga sungkan. Kalau kamu sekarang posisi di atas, nah, kunjungi dulu mereka gitu. Saya lama nggak ketemu itu, tadi kangen. Nah, akhirnya ketemu. Ya, itu sudah jauh sih, mbah-mbah saya dulu, tapi tetap tak cari. Karena saya waktu kecil dulu pernah ke sana. Orangnya juga sering ke rumah orang tua saya. Jadi ketika bapak saya meninggal, beberapa putus. Nah, itu kita cari. Jadi golei benange. Ini juga masih ada saya misi-misi seperti itu, agak jauh tapi. Nah, nanti tetap akan saya cari semua. Gitu. Terima kasih. Video ini hanyalah hiburan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ditemani istri dari kemarin itu. Dia lelah di samping. Ini agak tidur ini. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.